Apa jadinya jika tidak ada debu? Kira-kira jadinya bagaimana ya? Yuk cari tahu jawabannya di sini. Jika debu tidak ada, maka kita tidak akan bisa melihat indahnya langit sore. Pendaran cahaya adalah terpencarnya cahaya karena bersatunya udara di atmosfer dengan partikel-partikel kecil debu. Selain itu, salju dan hujan pun terjadi karena bersatunya partikel debu dengan uap air. Debu di udara sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Rata-rata kandungan debu di udara dalam ruangan yang bersih adalah sekitar 30-100 debu per 1 ml udara. Jika dalam 1 ml udara terdapat lebih dari 1000 debu, kita dapat mengalami gangguan pernafasan. Oleh karena itu, di tempat yang sering didatangi banyak orang, kebersihannya harus diprioritaskan. Subscribe channel ini supaya kamu tambah pintar. Terima kasih.